lagi sedih, tak lagi murah. Lagi nanti kalau ada apa-apa, kamu mau tanggung jawab apa enggak? Iya tenang aja, aku bakal tanggung jawab. Aku sempurna di mata. Kenapa ya? Akhir-akhir ini aku terasa mual, terus buat makan susah. Atau jangan-jangan aku hamil? Dan kau juga yang telah membuatku tersenyum. Namun ngebut banget scroll TikTok. Oh udah kanteng, udah mandi. Ayang belum ngasih kabar, telepon lah. Bener-bener ayang buat telepon. Halo ayang. Halo juga ayang beb. Ayang jadi jalan-jalan gak nih ayang? Ya jadi dong, kan kamu yang ngajak. Masa gak jadi jalan sih? Ya lupa, ya udah aku siap-siap dulu ya. Aku cuma kamu dandan ya, gue kayak blonde. Ya udah dadah, sama ketemu nanti ya. Ayo lupa ngoncium. Ya udah aku siap-siap dulu ya. Kamu jangan lama-lama, oke? Okay? Dadah sayang. Ya udah, siap-siap. Mana nih buru-buru banget? Ya biasa lah mau jalan-jalan sama ayang Mila. Emang kamu jomblo, mender-mender doang gua angin. Eh ini anak malah ngeledekin ya. Jomblo bukan sembarang jomblo nih. Tapi jomblo sih ya. Pusing. Ya udah jangan syukurin aja ya. Yang sabar sindet tuh biar nggak berancah. Kamu itu yang berancah, buktinya aja mau jalan sama Mila. Iyalah hari gini zamannya gempuran para ayang. Makanya jalan-jalan dan oh my god, tapi jangan deh nanti jadi nyamuk, nanti aku gebuk bikin warga. Lagian siapa yang mau ikut, orang susah diikutin. Oh iya, ntar Mila jangan diapa-apain ya, kasihan anak orang. Tenang aja, gak diapa-apain, paling ngemek. Kawin banget sih kamu, San. Yaudah, buang-buang waktu aja, aku pergi. Dah hati termanis dan penuh cinta. Tentu saja itu orang mana sih, lama banget, mana udah panas lagi. Tidak lagi, tidak lagi yang ganggu kita. Lama banget sih. Maaf ya, yang udah dari tadi ya. Dari kemarin malah. Oh iya, tadi soalnya ketemu Mija di jalan tuh. Ya udah ya, ntar aku minggir dulu biar selang. Ya udah cepetan. Panas lagi. Iya, kayak tempel ya. Bisa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Wow, cantik. Aduh yang panas banget nih. Kalau nggak minum nanti pulang-pulang bisa kena tipes tahu. Ya udah nanti kalau ada warung kita beli es krim. Ayang beli es krim warung ini. Oke. Okay. Selalu wow, mentari terbit di utara. Hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang kenapa orang kita berdiri di sini. Iya kak. Ngerok mau. Udah ayang tunggu dulu bentar sini ya, beliin es krim. Oke. Okay. Buset. Tumben banget nih ya, tongkrongan sepi. Mau game lagi bos. Macet enggak ada. Hei. Aku mau yang ini aja. Sama ayo.
Udah yang. Udah ya, cepetan jalan. Ya udah turun. Ih, dasarnya nyebelin, cepetan. Oi, sendirian aja. Zeni kemana? Oh, si Zeni. Tadi ketemu di jalan, katanya mau jemput si Mila. Oh iya, enak bener ya Zeni. Bisa jalan sama Mila. Iya, gak kayak kita, jomblo-jomblowati. Santai aja, San. Yang penting kita bisa healing. Apaan healing-healing tai kucing? Yaudah, kita cari tempat ngopi aja yuk. Kukira panjang, ternyata singkat. Berangkat, ayo. Iya, yaudah. Hari ini jalan-jalannya cukup ya. Nanti aku kabarin lagi nih next time. Oh ya, nanti kalau kita jalan-jalan lagi pakai motor aku aja ya. Iya, biar irit ya. Ya udah pulang ya, Papa. Ya. Dan kau juga lah yang telah membuatku tersenyum dan wah, di sini nih tempat kita ya. Tapi kau bukan untukku. Ku maafkan. Ayo ya. Kok kesini katanya mau baca sampe, bukannya ke warung. Gak apa-apa, di sini lebih nyaman, lebih santai, enak buat baca sampe sekalian. Ayo buruan ya. Kayak ini deh kamarnya, tapi nggak ada orang ya, sepi. Wah, kemana nih orangnya ya? Oh iya, mas. Kamar ini bener ya? Ya udah, makasih ya, mas ya. Jadi kita kesini ya. Ayo kita istirahat di sini nih. Ya udah, kamu duduk dulu. Kok kita malah kesini sih? Nggak apa-apa, jadi kita istirahat. Oh iya ya. Betul, hari ini kamu cantik banget di sikir. Jadi pengen anu, ayo. Boleh nggak? Anu apaan? Boleh nggak aku minta sesuatu kamu? Ya, kamu minta apa sama aku? Kamu kenapa sih? Kok nggak jelas banget? Lagian tadi kamu bilangnya kesini katanya mau ngecas HP. Tapi kok malah jadi nggak jelas gitu? Ya kan, di sini ngecas HP-nya lebih aman, sepi. Bisa biar kita romantis. Mau nggak? Ayo, yang aku pengen. Apaan sih kamu kok jadi nggak jelas gitu? Boleh nggak? Nggak tahan banget nih. Apaan sih? Ayo. Katanya kamu sayang sama aku. Ayo kita lakuin. Aku pengen banget nih, yang nggak ada yang tahu. Ini kan di sini sepi. Aku nggak bakal ngomong sama siapa-siapa. Aku bakal tanggung jawab sama kamu. Yang penting kan kita dulu. Emang kamu nggak pengen liquid? Apaan sih, kamu jelas banget deh. Kamu kan penampilan juga udah kayak gitu, masa gak mau, jangan sok-sok mahal deh. Ayo. Ya ayo apaan? Kita ini, ngobok-ngobok di sini biar kita greget-greget. Gimana ya, tapi aku takut soalnya aku gak pernah kayak gitu. Lagian kamu takut apa sih, kan di sini cuma kita berdua, gak ada yang tahu. Katanya kamu sayang aku, gimana sih? Ya iya, aku sayang sama kamu. Tapi masa harus kayak gini caranya? Lagian nanti kalau ada apa-apa, kamu mau tanggung jawab apa enggak? Iya, tenang aja, aku bakal tanggung jawab kok. Ayo. Kenapa ya? Akhir-akhir ini aku terasa mual. Terus buat makan susah. Atau jangan-jangan aku hamil. Coba aku telepon Mas Zeni deh. Kok gak aktif sih? Gimana ya, aku gak bisa dihubungin. Ini nggak ada kabar. Ya Allah, kenapa Mas ini nggak ada kabar ya di saat aku lagi kayak gini? Apa aku beli tes pack aja ya biar aku tahu hasilnya?
Mas Zaki kebetulan ketemu di sini. Iya, Mel. Mas Zaki tahu nggak sekarang Mas ini di mana? Udah beberapa hari ini sih aku nggak lihat dia. Emang ada apa ya, Mel? Ya nggak apa-apa sih, aku cuma nanya aja. Soalnya udah beberapa bulan ini dia udah nggak ngabarin aku lagi. Oh, yaudah, ntar kalau aku ketemu sama dia, aku sampaikan. Oh, ya udah kalau gitu. Yaudah, aku duluan ya. Iya. Dan kau juga lah yang telah membuatku tersenyum. Dan melupakan dia bukanlah segalanya. Tapi kau... Udah turun dulu. Enak kan yang sudah di atas motor dan pemandangan ke tower tinggi itu bagus kan? Sayang, Mama, aku mau pulang sama kamu. Betul. Oh iya, kamu udah makan apa belum? Emangnya kamu mau ngecek makan? Ya kalau kamu mau makan ya ayo, kebetulan aku juga udah lapar nih. Iya sama, yaudah. Kita cari makan, kita putar balik dulu tapi ya. Kita muter-muter Irak. Yaudah ayang, kita cari makan. Sumpah hari ini panas banget. Oh iya Jak, tumben sendirian aja, yang lain pada kemana? Iya nih, gak tahu pada kemana. Oh iya San, tadi aku ketemu Mila pacarnya Sini. Kayaknya dia lagi ada masalah dah sama Sini. Yang bener Jak, emang Mila ngomong apa aja? Kata Mila, Sini sebulan ini sih gak ada kabar. Makanya dia nyariin. Coba deh ente nanya sama Mila, ente kan teman dekatnya. Yaudah aku langsung ke rumah Mila aja ya Jak. Duluan ya. Oke. Ya Allah, kenapa hasilnya positif? Belum lama kok. Itu tadi kayak alat tes kehamilan yang disembunyiin Mila. Zan, kamu kenapa kok malah jadi ngelamun sih? Mil, kamu kenapa sih? Kayaknya sedih banget. Kalau ada masalah itu cerita. Kan aku udah anggap kamu ada sendiri. Enggak ada apa-apa kok, Zan. Udah, kamu gak usah nutup-nutupin ke aku. Orang tadi Jaki aja udah bilang kalau kamu nyariin Zeni. Dan katanya dia sebulan ini gak ada kabar. Apa benar? Iya Zan, bener apa yang diomongin Jaki ke kamu. Aku emang lagi nyari Mas Zeni. Sebulan ini dia udah gak ada kabar lagi. Terus tadi apa yang kamu sembunyiin? Mana gak ada yang aku sembunyiin kok. Please lah Mil, kali ini kamu gak usah bohong lagi sama aku. Orang tadi aku lihat kamu nyobain alat tes kehamilan. Iya Zan, aku hamil. Astagfirullah, kamu hamil sama Zeni? Ya Zan, makanya aku nyariin dia. Udah sebulan ini dia gak ada kabar. Terlalu banget sih Zeni. Yaudah kamu siap-siap, biar saya telepon Jaki. Udah aku siap-siap dulu ya. Halo Jak, gimana? Ini masih di tempat biasa. Yaudah ketemu di jalan ya, penting. Yaudah oke. Okay. Dan kau juga layak. Ayo Marki pun, mari kita pulang.
Gimana tadi, enak kan yang makan di sana? Iya, enak banget, kenyang sampai atap. Ya jelas enak lah yang, kan itu langganan aku. Ya pantas aja kamu maunya makan di situ, ngorot. Iya, pulang. Nah, ya udah, sekarang. Iyalah, bisa besok. Peluk segitiga. Oke ya. Ayo naik. Langsung naik. Iya dong. Ya udah gas nih. Meninggalkanku, bukankah diriku tak pantas untukmu? Ku relakan cintaku dan semua tentang dirimu. Itu kayak Mas Zeni deh. Kok sama cewek lain? Mil, kamu kenapa kok nangis? Itu Zan, masa kamu gak lihat sih? Ya aku lihat, cuman aku diam. Kira kamu gak tahu. Wah, benar-benar tuh anak udah hamil ini lah, malah jelas sama orang lain. Yaudah, yuk, kejar. Ayo, ayo. Udah, gak usah. Belum tentu dikejar, dia mau tanggung jawab. Anggap aja ini pelajaran buat hidup aku yang udah kelewatan batas. Dan buat kalian, jangan pernah mencontoh perilaku yang tidak baik ini. Makasih ya Zan, Cak udah baik sama aku. Yang sabar ya Mil, pasti kamu bisa ngelewatin semua ini. Ya udah, aku minta maaf ya Mil, karena aku udah gagal jaga kamu. Padahal aku udah anggap kamu aja sendiri. Ya udah, kamu yang tabah ya Mil ya. Ya udah kita pulang aja yuk. Ya udah aku ya kan katon bae. Oh, emang angger nempel katon. Iya kino. Telepon ah. Salah. Iya, telepon terus. Oh, Dis, ngurik kene suara motore. Mik wis mati apa? Dua, tiga. Yaudah Jack, cari tempat kopi aja yuk. Perang. Ayo langsung aja paten, Bul. Pantun di situ ya, San? Iya, apa? Iya, itu. Eh, primen, Bul. Perang-perang buat tomat. Perang tomat, berangkat. Satu, dua, tiga. Yaudah, cari tempat kopi aja yuk. Perang tomat. Berangkat. Perang tomat. Asyik mau yuk. Satu, dua, tiga. Ya udah, cari tempat kopi aja yuk. Kukira pak kopi. 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 Kopi apa kopi? Kalau ngomong kopi apa kopi? Kopi. Malu kan si ngomongnya si ngomong kayaknya berangkat. Iya, malu. Apa ya? Tapi mau kan jawab. Satu, dua, tiga. Ya cepat peran nih kayaknya gue udah cuma aduk. Yuk. Ya nggak ada apa-apa sih, aku cuma nanya doang. Berang tomat. Assalamualaikum, nggak salam, Dajjal, nggak disautin.